Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa damana fi ulumihi darin amin. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta'lama yaitu bahwa engkau mengetahui wa ta'taqida dan engkau meyakini wa tusaddiqa dan engkau membenarkan wa tu'mina dan engkau beriman anna sayyidana wa nabiyana akan bahwasanya pemimpin kami dan nabi kami Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Az Abdi Manaf ibn Qurashi Abdullah bahwa pemimpin kami nabi kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya putra Abdul Muttalib Abdul Muttalib putra Hashim Hashim putra Abdi Manaf Al-Qurashi seorang Quraisy Al-Qurashiyah Bani Quraisy marganya Quraisy beliau adalah Abdullah hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah ila jami'il khalqi kepada sekalian makhluk. Ulida bi Makkah wa bu'isa fiha dilahirkan beliau di kota Mekah dan dibangkitkan pun di kota Mekah. Wa hajara ilal madinati wa dufina fiha dan beliau hijrah ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Wa annahu dan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Beliau benar pada semua apa yang ia beritakan. Fa min zalika maka di antara demikian itu berita dari beliau adzabul qabri siksa kubur. Jadi nanti ada yang namanya siksa kubur. Orang yang meninggal dunia itu ada siksa kubur. Ya. Jadi ada yang disiksa, ada yang mendapati nikmat di kubur. Wa na'imuhu dan ada kenikmatan kubur. Ya. Jadi orang masuk kubur itu enggak begitu aja. Ada yang disiksa, ada yang dapat nikmat. Wa su'alul malaikaini munkarin wa nakirin dan soal dua malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan malaikat munkar nakir ditanya. Wal ba'su dan hari bangkit wal asru dan digiring, ya, hari penggiringan digiring. Ya, ba's. Hari hasyr. Ya. Digiring ke mauqif satu tempat yang luas. Wal qiyamatu dan ada yang namanya hari kiamat nanti. Wal hisabu ada hisab, perhitungan, dihitung amal-amalnya yang baik yang buruk. Was sawabu ada yang namanya pahala. Wal adzabu ada yang namanya siksaan. Wal mizanu dan mizan, ada mizan, timbangan amal. Akan dihadapin oleh semua makhluk manusia. Wanaru dan neraka. Ada itu yang namanya neraka. Wasiratu dan sirat, jembatan. Ada yang namanya sirat. Sirat itu jembatan yang ditegakkan di punggung jahannam, neraka jahannam. Awalnya dari mauqif. Mauqif itu tempat yang luas, ya. Makhluk kumpul di situ. Akhirnya di pintu surga. Siapa yang jatuh dari jembatan itu masuk neraka. Wal haudu dan ada haud. Ya. Orang macam-macam menerjemahkan haud. Ada yang menerjemahkan haud itu telaga, ya. Kolam, ya.
hautnya Nabi, jadi telaganya Nabi, kolam luasnya Nabi, ada hautnya. Jadi nanti di sana ada hautnya, telaga. Di akhirat nanti ada yang namanya haut, telaga yang luas. Wasyafa'atu, dan ada yang namanya syafa'at, pertolongan. Ya, syafa'at. Syafa'at itu su'al khairi minal ghairi lil ghairi. Meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain, syafaat. Untuk orang lain. Seperti kita disyafaatkan oleh Nabi, Nabi mintain syafaat kepada Allah untuk kita. Wal jannatu surga, ada yang namanya surga. Surga. Jadi surga bukan isapan jempol belaka, ada nanti yang namanya surga, neraka. Orang yang baik-baik tempatnya surga, yang jahat-jahat tempatnya neraka. Wal khuludu, dan kekal, nanti kekal. Ahli neraka, orang kafir kekal di neraka, orang mukmin kekal di surga. Allah kekal, orang mukmin kekal. Apa bedanya? Kalau orang mukmin kekal di surga, ada yang kekalin siapa? Allah. Orang kafir kekal di neraka, ada yang kekalin siapa? Allah. Allah kekal dengan sendirinya. Waru'yatu lillahi ta'ala fil jannati, dan melihat kepada Allah Ta'ala di surga. Nanti di surga dapat melihat Allah Ta'ala. Wa tu'minu bimalaikatillahi wa rusulih, dan engkau beriman dengan malaikat Allah dan Rasulnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa bilqadari khairu wa syarihi, dan dengan takdir baik dan buruknya. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi SAW khatamun nabiyina, penutupnya para nabi. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan pemimpin anak Adam ajma'in sekaliannya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun yajibu 'ala kulli muslimin.